pakai untuk motor lama ya, Supra X. Kenapa saya pakaiin lampu LED? Karena lampu Supra X ini kalau di menggunakan lampu standarnya, dia hanya terang kalau posisi RPM tinggi. Jadi saya pasang lampunya ini untuk di daunnya, skip, saya solder aja. Nah, ini sudah saya solder. Nah, diposisikan seperti ini ya. Jangan sejajar supaya nanti tinggal masukin slot begini. Mencari DC-nya di sini. Karena kelistrikan lampu utama di sini dia AC langsung dari spool. Cara saklar on off ini ada inputnya, dia langsung ke coil ini, langsung tanpa melewati ini, tanpa melewati saklar, langsung ke sini. Nah, di situ inputnya kita buang, kita copot pakai solder, lalu sambungkan dari switch ini. Bisa jadi dari input switch klakson, bisa jadi dari input switch tombol on off, apa ini, starter ya. Tinggal membakarnya, dia langsung secara seperti otomatis dia kenceng. Kurang gimana ini, bisa ditekan-tekan. Nah, ini kalau ini bagian bawah, jadi nggak perlu khawatir ada air masuk.